Yati. Ya. Raihan, sini dulu. Kenapa, Bapak? Bapak mau nasihat ini. Om sudah. Dengar, Bapak mau nasihat. Semua barang, entah apapun itu, yang bukan kamu punya milik, kamu jangan coba-coba ambil. Itu tidak bagus, dilarang sama sekali. Itu namanya mencuri. Yang bukan kita punya milik, jangan ambil. Iya, apapun itu. Iya. Baik sudah, Bapak. Pergi sana. Ingat itu ya? Iya. Bap punya foto ini, berarti bap pun dompet ini. Kita ambil sudah. Kau tidak ingat yang bapak bilang itu, yang bukan kita punya barang, jangan ambil. Minta uang dulu, bapak beli sayur. Minta uang. Bapak beli sayur. Siapa punya dompet ini? Nope. Aduh. Di mana dompet? Di sana tadi yang jatuh. Hah? Di sana tadi yang jatuh. Baru kenapa tidak ambil? Bapak bilang yang bukan kita pembaran jangan ambil. Ay, tapi tidak begitu juga. Tapi kalau kamu tahu, kita tidak ambil. Tidak boleh muat kaki begitu. Orang tua ada kok muat kaki. Mister. Harus begitu lagi. Iya toh, tidak boleh muat kaki. Itu namanya tidak sopan. Iya. Pisan. Iap, belajar sana. Orang tua ada kok muat kaki. Dilarang muat kaki di atas. Hati. Sedikit lagi. Paman, Oh no. Ini anak kenapa kok gunting kuku kaki begini nih? Saya mau gunting kuku kaki. Iya, gunting saja di sini. Tuh, kenapa? Setengah mati betul sendiri. Bapak bilang kalau muat kaki tidak boleh, tidak sopan itu kalau kayak gitu. Anak kecuali itu. Kenapa saya bisa gila saya hadir ke kami?